Legenda bunga persik seri 6 Pendekar Harum Jelit 1 Taman Wanfuansho Chuliuk Siang suka wanita Semua wanita suka Chuliuk Maka di mana ada Chuliuk di sana pasti ada wanita Ada orang tanya dia, kiat rahasia apa dari dia yang bisa menaklukkan hati begitu banyak wanita Ia selalu tersenyum Ia hanya bisa tersenyum, sebab ia sendiri pun merasa heran ia seringkali dalam keadaan-keadaan yang mengherankan, mengenal sejumlah wanita yang luar biasa. Ketika ia mengenal Sen Sangu, Sen Sangu barusan melompat turun dari atas kamar, tangannya memegang pisau tajam dan mau membunuh dia. Ketika ia mengenal Kiu Yusu, wanita itu sedang bersiap bunuh diri. Di padang pasir yang tidak berair ia mengenal Si Guan Yin, tapi di dalam air ia mengenal Yin Ji. Ketika ia mengenal Gong Nanyan, gadis itu sedang duduk di kursinya dan minum araknya. Ketika ia mengenal Si Suyin, gadis itu sedang berbaring di dalam pelukan orang lain. Di tempat yang teramat gelap ia mengenal Jang San Yang, tetapi mengenal Hua Zhenzhen di pinggir mayat. Ketika ia mengenal Pipa Gong Zhu, putri raja itu sedang mandi. Tapi ketika mengenal Jane Lingzi, ia sendiri yang sedang mandi. Kadang-kadang ketika ia mengenang kembali hal-hal itu, ia pun tidak bisa menahan geli. Namun bagaimanapun juga, yang paling mengherankan dan paling menggelikan adalah ketika ia mengenal Laiking. Ia bisa mengenal Laiking karena gadis itu berkentut. Banyak orang mengira bahwa hanyalah laki-laki yang berkentut, mungkin disebabkan mereka tidak pernah melihat perempuan berkentut. Sebenarnya perempuan juga dapat berkentut. Anatomi tubuh perempuan banyak samanya dengan laki-laki, ketika mau kentut, belum tentu bisa menahannya, disebabkan ada sejumlah kentut itu mirip dengan pedang cepatnya Xueyiren, ketika datang, tidak ada bayangannya sehingga sulit sekali untuk berjaga-jaga. Tetapi di dalam dunia amat banyak hal yang tidak adil, pria di tempat apapun dan kentut berapa banyak pun, umumnya tidak menimbulkan persoalan yang terlalu besar tapi jika seorang wanita berkentut di depan orang banyak itu adalah perkara yang teramat besar kata orang dahulu ada seorang wanita hanya karena berkentut di depan banyak orang pulang ke rumah langsung gantung diri meskipun hal semacam ini tidak sering ada anda toh mesti percaya musim semi taman wanfu wanshou dalam bahasa tionghoa wanfu artinya banyak rezeki wanshou artinya panjang usia Musim semi di Taman Wanfuanshou mungkin jauh lebih indah dari musim semi di tempat manapun, dikarenakan meskipun tempat lain juga ada taman yang demikian luas dan besar, takkan ada bunga-bunga berwarna-warni yang demikian banyaknya. Sekalipun di tempat lain ada banyak bunga, tapi takkan ada orang sebanyak ini. Sekalipun ada banyak orang, juga takkan dapat demikian luar biasanya. Apalagi pada tanggal 7 bulan 3. Hari itu adalah hari ulang tahun ke-80 dari Nyonya Besar Jin. Nyonya Besar Jin barangkali adalah seorang nenek tua yang paling beruntung di dunia. Walaupun orang lain bisa berusia tinggi seperti dia, tidak akan sekaya dan setinggi kedudukannya. Walaupun bisa kaya dan tinggi kedudukannya, juga takkan sedemikian banyak anak cucunya. Walaupun bisa banyak anak cucunya, juga takkan bisa sama dengan dia. Semua anak cucunya menjadi orang-orang yang berhasil. Yang paling penting ialah bukan saja Nyonya Besar Jin orang yang beruntung, tapi dia juga tahu bagaimana menikmati keberuntungannya. Ia memiliki sepuluh anak laki-laki, sembilan -laki, anak perempuan, delapan menantu laki-laki, tiga puluh sembilan cucu dalam, dan dua puluh delapan cucu luar. Anak-anak dan menantu-menantunya. Ada yang menjadi pemimpin perusahaan ekspedisi, ada yang menjadi kepala polisi, ada yang menjadi ketua partai persilatan. Boleh dikata, tiada seorang pun yang bukan pesilat kelas Wahid. Bahkan di antaranya ada dua orang yang jadi pejabat tinggi, yang satunya adalah menteri, yang satunya adalah panglima. Ia punya sembilan anak perempuan. Tapi cuma punya delapan menantu laki-laki, dikarenakan seorang anak perempuannya telah menjadi biksuni masuk ke partai emai, dan kemudian hari menjadi ketua partai. Cucu-cucu dalam dan cucu-cucu luarnya kebanyakan juga telah menjadi orang-orang yang ternama. Jin Lingzi adalah cucu perempuannya yang bungsu. Jin Lingzi mengenal Culi Xiang dan Hou pada waktu yang bersamaan ketika mereka sedang mandi di tempat mandi umum. Dengan tiba-tiba ia menerjang masuk. Siapapun juga mesti mengakui bahwa ini adalah sebuah permulaan yang aneh dan mendebarkan, namun hal-hal yang mereka alami bersama setelah perkenalan itu malahan lebih aneh dan lebih mendebarkan. Mereka pernah terkatung-katung di laut dengan berbaring di dalam peti mati, pernah menunggu mati di tempat yang teramat gelap dan mengerikan bagai di neraka. Mereka pernah bertemu dengan ikan duyung yang tersauk dengan jala di laut, juga pernah bertemu dengan manusia kelelawar yang seumur hidup tidak melihat terang. Pokoknya mereka adalah kawan yang bersama-sama menghadapi kesulitan bahkan bahaya yang mengancam nyawa, karena itu mereka menjadi sahabat karib. Terlebih lagi Hutiyahwa mempunyai hubungan yang khusus dengan Jilingzi. Perayaan hari ulang tahun yang ke-80 dari Nyonya Besar Jin, tentu saja mereka mesti hadir, apalagi hidung Hou Ti sudah sejak awal mencium harumnya arak bagus yang disimpan 20 tahun oleh Taman Wan Wan Shou dengan kukuh Jin Lingzi meminta mereka tidak usah memberi kado, cuma meminta mereka satu hal, tidak minum arak sampai puas, tidak boleh pergi. Qiu Liuxiang pun meminta dia menyanggupi satu hal, tidak boleh memberitahukan nama mereka kepada orang lain, Hu sangat menepati janjinya. Ia sudah mabuk tiga kali, tapi masih belum pergi. Mereka tanggal tiga sudah datang, sekarang tanggal tujuh, tamu yang datang makin banyak, tapi hampir tidak ada seorang pun yang mengenali wajah yang sebenarnya dari Chuliuk Ternyata Jin Lingzi juga sangat menepati janjinya. Ia tidak membocorkan identitas Chuliyuksiang kepada siapapun. Sebab itu Chuliyuksiang masih bisa berkeliling kemana-mana dengan nyaman. Bahkan ia sudah mulai merasa sedikit pening, disebabkan tempat ini terlalu besar dan orangnya terlalu banyak. Tanggal tujuh tengah hari, semua orang akan pergi ke Balairung untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Besar Jin, kemudian makan mie panjang umur. Sekalipun Taman Wanfuan Show begitu besar, tapi juga tidak bisa menampung tamu yang begitu banyak. Maka terpaksa para tamu dibagi jadi tiga rombongan, dan masih begitu banyak orang di setiap rombongan. Chuliuks yang masuk ke rombongan ketiga. Sebenarnya ia berjalan bersama Houtihaowa dari taman belakang, berjalan setengah perjalanan, mendadak Houtihaowa tidak kelihatan. Orang demikian banyak, mau cari juga susah. Terpaksa Chuliuks yang berjalan sendirian. Ketika masuk ke balairung, tampaknya sudah berkurang orangnya. Ada orang yang sudah mulai makan mie panjang umur, dan ada beberapa gadis yang mengelilingi dia secara sembunyi-sembunyi dari antara sumpit. Sekalipun ia bukan Chuliuks yang yang berwajah asli, ia tetap seorang pria yang punya daya tarik besar. Ia terpaksa merundukkan kepala. Match melihat ke hidungnya dengan sikap sopan berjalan ke depan untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ia bukan orang yang terlalu sopan, tapi nyonya besar Jin sedang memandang dia dengan wajah penuh senyuman. Jin Lingzi tidak pernah berani berdusta di depan neneknya. Karena nyonya besar Jin sudah tahu dia siapa, maka di depan seorang nenek yang begini luar biasa ini, terpaksa Chuliuks yang berusaha sebisa-bisanya untuk bersikap sopan. Sebetulnya ia merasa agak kerisih dipandang terus oleh nyonya besar Jin, ia memandang Culiuk Siang seperti memandang cucu menantu yang akan datang Culiuk Siang cuma berharap nenek itu jangan salah mengenal orang Ketika ia berjalan terus dengan agak risih, sepertinya ada seseorang yang berjalan di pinggirnya, dan ia seorang wanita, lalu hidungnya mencium bau harum Pas pada ketika ia mau menolakkan kepala untuk melihat, ia mendadak mendengar bunyi berut Selain Ciliuk Siang, paling sedikit ada 70-80 orang yang juga mendengar bunyi berut itu Pertama sebab di depan Nyonya besar jin, semua orang tidak berani kurang ajar Maka walaupun banyak orang ada di dalam balai rung, namun tidak begitu bising Kedua, sebab bunyi ini luar biasa nyaringnya Asal yang pernah kentut pasti tahu ini adalah bunyi kentut. Semua orang pernah kentut. Kentut ini kecuali bunyinya yang amat keras, sebenarnya tidak ada apa-apa yang istimewa. Hanya, kentut ini dilepaskan pada waktu dan tempat yang tidak seharusnya, lebih-lebih tidak seharusnya dilepaskan di pinggir badan Chuliuk Siang. Chuliuk Siang tak kuasa menahan dirinya, Lalu melirik ke samping, yang berdiri di sampingnya memang seorang wanita. Wanita ini bukan saja amat harum, tapi juga amat cantik dan muda. Culiux yang mengeluh dalam hatinya sebab saat ini ada 70 sampai 80 pasang metu yang melihat ke arah dia. Dalam pandangan-pandangan itu terkandung rasa heran, rasa ingin tahu dan rasa menertawakan. Tentu saja Culiux yang tahu ia tidak berkentut tapi jika demikian, pastilah yang berkentut adalah gadis yang amat harum dan cantik ini. Bagaimana bisa seorang laki-laki Satya membiarkan seorang gadis yang demikian cantik ini menanggung dosa berkentut? Apalagi ketika si gadis memandang dia dengan mimik wajah minta dikasihani dan minta dia menolong. Walaupun bukan Satya, juga tentu akan maju dan menolong. Sekalipun ia tidak mengucapkan kalimat ini di depan banyak orang yang kentut ialah aku, namun ekspresi wajahnya menunjukkan ia yang berkentut dan dibuatnya orang banyak itu punya pengertian demikian. Lalu ketika si gadis memandang lagi kepada dia, ia memandang dia sebagai seorang pahlawan yang menyelamatkan dia dari ribuan serdadu musuh atau dari lautan api, asal bisa dipandang demikian oleh gadis rupawan apa artinya pengorbanan kecil ini? Demi seorang gadis yang demikian cantik, sebelum ini sudah tidak terhitung banyaknya cuyuksi yang melakukan hal-hal yang bahkan menuntut pengorbanan yang kian berat. Demi menyelamatkan seorang gadis yang secantik ini, sekalipun Anda menyuruh cuyuksi yang seorang diri melawan tiga harimau dan dua singa, ia juga berani melakukannya. Lawan-lawan yang pernah dihadapinya bahkan lebih mengerikan sepuluh kali lipat dari harimau dan singa. Namun saat ini ia betul-betul tidak punya keberanian untuk duduk dan makan mie panjang umur, dikarenakan paling sedikit ada 40-50 pasang metu yang masih memandang dia, dan di antaranya paling sedikit ada 20 pasang metu gadis-gadis. Setelah mengucapkan selamat tulang tahun, ia buru-buru pergi keluar. Di dalam halaman pun ada banyak orang yang menjadi kelompok-kelompok kecil lalu ngobrol dan tertawa dengan riuhnya. Kebanyakan dari mereka adalah pesilat-pesilat yang ternama, di antaranya ada beberapa orang yang dikenal Chuliuk Siang. Tetapi mereka semuanya tidak kenal dia, tentu saja juga tidak tahu peristiwa tadi. Tetap saja ia merasa was-was bagaimanapun juga Berkentut di depan orang banyak bukanlah hal yang terhormat. Karena itu, begitu ada orang yang memandang dia, dia lalu ingin cepat-cepat pergi. Dari halaman depan, ia pergi ke taman bunga depan, kemudian pergi ke taman bunga belakang. Mendadak, ia merasa bahwa sejak tadi ada seseorang yang terus membuntutinya. Ia berjalan sampai di mana orang itu ikut, sampai di mana ia berhenti. Orang itu ikut, berhenti. Meskipun ia tidak melihat orang itu, namun dapat merasakannya. Di dunia ini tak ada seorang pun yang dapat membuntuti Chulyuk si yang secara diam-diam yang tidak ketahuan oleh dia. Chulyuk yang sengaja bertingkah seolah-olah tidak menyadari sedikit pun dengan santai berjalan melewati sebuah jembatan kecil. Jembatan kecil itu berada di atas sebuah empang teratai, di pinggir empang teratai itu ada sebuah gunung-gunungan. Ia berjalan sampai di belakang gunung-gunungan itu, tempat ini sepi orang, namun orang itu masih berani ikut ke sana. Derap langkahnya amat ringan, orang yang tidak mengerti ilmu ringan tubuh, tidak mungkin punya derap kaki yang sedemikian ringannya. Mendadak Chuliuk siang menolakkan kepala, dan terlihatlah gadis itu. Gadis itu memakai pakaian musim semi yang berwarna hijau muda, lengan bajunya sempit, Modenya baru, bajunya bermotifkan bunga-bunga yang berwarna biru diserasikan dengan rok panjang berlepitan banyak yang juga berwarna biru nilam. Kesan pertama Chulhyuksi yang pada dia adalah gadis ini mengerti. Sekali dalam hal memakai baju serta menyerasikan warna, dengan kaya lemah gemulai ia berdiri di sisi gunung-gunungan itu, kepalanya ditundukkan sambil menggigit bibir, sepasang tangan yang seputih batu giok itu sedang menyisir rambut di pinggir pelipis yang agak awut-awutan karena tertiup angin. Kesan kedua Chuliuksi yang pada dia adalah, gadis ini memiliki gigi dan tangan yang sedap dipandang, wajah gadis itu memerah, sepasang biji matu yang amat bening itu sedang melirik Chuliuksi yang dengan curi-curi. Kesan ketiga Chuliuksi yang pada dia adalah, Gadis ini dari atas sampai ke bawah, semuanya sedap dipandang. Sebenarnya, ia bukan pertama kali melihat gadis itu. Gadis itulah yang, ketika berada di balairung, berdiri di sisinya, cuma tadi ia tidak melihatnya dengan jelas. Di depan orang yang begitu banyak, ia sungguh risih melihat seorang gadis cantik lama-lama. Namun, sekarang ia dapat melihat lama-lama, bisa memandang dan menikmati kecantikan yang luar biasa ini. Sungguh-sungguh merupakan semacam kenikmatan yang luar biasa Wajah gadis itu kian memerah, tapi tiba-tiba berkata sambil tersenyum manis Saya bernama A.I. King, pada kalimat pertama ia sudah menyebutkan namanya Suliuk siang pun tidak mengira, namun ia mengerti Seorang gadis jika mau memberitahukan namanya pada seorang yang belum dikenal Paling sedikit itu berarti ia tidak merasa sebal padanya Aikin berkata sambil menundukkan kepala. Tadi kalau bukan karena anda, maka saya, saya terpaksa akan mati. Chuliuks yang tersenyum saja. Hanya karena kentut lalu mau mati, hal ini betul-betul tidak dapat dipahami. Ia cuma bisa tersenyum. Aikin berkata lagi, saya tidak berani melupakan budi anda yang telah menyelamatkan nyawa saya, tapi tidak tahu mesti dengan care apa untuk membalas budi anda. Culiuksi yang berkata, "Seraya tersenyum itu cuma urusan kecil. Bagaimana bisa dikatakan Budi yang menyelamatkan nyawamu?" Ai King berkata, "Bagi Anda itu urusan kecil, tapi bagi saya itu urusan yang luar biasa besar. Jika Anda tidak mengizinkan saya balas, Budi, saya, saya mendadak ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sikap tegas, 'Terpaksa saya akan mati di depan Anda.' Culiuksi yang menjadi terkesiap." Mimpi pun ia tidak mengira Aikim bisa menganggap hal ini sebagai sesuatu yang amat serius. Seolah-olah takut ia tidak percaya, Aikim memberi penjelasan, walaupun saya seorang wanita, tapi juga tahu bahwa jika seseorang ingin berdiri teguh dalam dunia persilatan, maka ia harus bisa menangani budi dan dendam dengan sebaik-baiknya. Saya tidak suka orang lain berhutang budi pada saya, juga tidak pernah saya berhutang budi pada orang lain. Maka jika Anda tidak izinkan saya balas budi, berarti memandang hina pada saya. Seseorang kalau dipandang hina oleh orang, masih ada keharti untuk hidup pada mulanya ia terkesan sebagai orang yang malu-malu dan tidak pandai bicara, namun kata-kata ini diucapkan dengan keras dan cepat dan nada bicaranya seperti seorang preman culiuk yang berkata seraya tersenyum masam. Kamu ingin balas budi dengan care apa ai? Kim berkata dengan wajah serius. Terserah anda mau saya balas budi dengan care apapun, semuanya saya setuju. Rona wajahnya timbul lagi, tetapi matanya memandang lurus ke Chuliuk Siang. Di dalam suaranya tersirat semacam godaan yang tiada terkatakan. Kebanyakan pria kalau mendengar kata-kata semacam ini dan melihat ekspresi semacam ini, pasti akan menduga gadis ini sedang merayu dan menggoda dia, karena pria umumnya amat sensitif dalam hal ini. Pria yang tidak mengerti maksud gadis ini, kalau bukan cerdiknya luar biasa, pasti tololnya minta ampun. Tidak tahu Ci yang betul-betul tidak paham atau pura-pura tidak paham, ia berkata tiba-tiba setelah mengelus elus hidungnya "Jikalau kamu pasti mau balas budi, berilah aku 500 tak luang perak saja." Ai King terkejut dan berkata, "Anda mau apa 500 tak luang perak? Kalau tidak punya, separuh pun boleh." Ai King melototkan matanya dan berkata Anda tidak mau yang lain. Chuliuks yang berkata Seraya menghela nafas. Aku adalah orang miskin, apapun tidak kekurangan, hanya kekurangan uang saja. Apalagi kalau seseorang mau balas budi, selain memberi uang, apakah masih ada cara lain yang lebih baik? Ai King melotot ke dia, pada awalnya tampak amat terkejut. Tapi lama kelamaan berubah jadi kecewa sekali. Wajah yang tadi memerah juga kian memudar. Kemudian berkata Seraya menghela nafas panjang. Tidak disangka bahwa anda adalah orang yang pandir. Chuliuks yang berkata Seraya mengedipkan matanya. Apakah aku mintanya terlalu sedikit? Apakah bisa minta lebih banyak? Ai King berkata sambil menggigit bibirnya. Seorang wanita kalau mau balas budi pada seorang pria. Sebenarnya masih ada semacam cara yang lebih baik, masa Anda tidak paham Julius yang berkata sambil menggelengkan kepala, "Aku tidak paham." Ai King berkata sambil menjejakan kaki, "Baik, saya akan memberi Anda 500 tael." Julius yang berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak." Kata Ai King, "Saat ini saya tidak membawa uang. Tengah malam ini saya akan datang ke sini untuk memberikannya pada Anda." Selesai bicara, ia putar badannya dan pergi. Setelah beberapa langkah, ia menoleh lagi dan berkata dengan gemas, "Betul-betul adalah si pandir cuyuks yang memandangi dia pergi menjauh. Akhirnya tidak kuasa menahan tertawanya dan makin dipikir makin geli, tapi ternyata selain dia, masih ada orang lain yang tertawa. Suara tertawa yang nyaring dan empuk itu sepertinya berasal dari dalam gunung-gunungan itu." Culiuk siang betul-betul terkesiap. Ia betul-betul tidak mengira bahwa gunung-gunungan itu dalamnya kosong, dan ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Seseorang sudah menjulurkan kepalanya dari dalam gunung-gunungan itu, dan masih tertawa terus. Culiuk siang sama dengan pria-pria lain suka menggolong-golongkan para wanita, hanya caranya agak berbeda dengan orang lain. Ia membagi para wanita menjadi dua golongan satu golongan yang suka menangis dan satu golongan yang suka tertawa. Golongan wanita yang suka tertawa biasanya cantik, dan punya tertawa yang manis, jika tidak ia mungkin akan memilih menangis. Xi yang pernah melihat banyak sekali wanita yang suka tertawa, tetapi ia mesti mengakui bahwa wanita yang menjulurkan kepalanya dari gunung-gunungan itu, Tertawanya jauh lebih manis dari kebanyakan wanita, serta amat merdu. Matanya tidak besar dan menjadi sipit ketika tertawa, dan bentuknya mirip dengan bulan sabit yang melengkung. Asalnya, Culi Uksi yang lebih menyukai gadis yang bermata besar, namun sekarang mesti mengakui bahwa gadis yang bermata kecil pun punya daya pesonanya. Kenyataannya, ia memang belum pernah melihat sepasang mata yang demikian mempesonakan. Ia memandang sampai melongo. Gadis itu berkata seraya tertawa cekikikan. Ternyata apa yang ia katakan itu sedikit pun tidak keliru. Kamu memang si pandir Julius." yang mengedipkan matanya dan berkata jadi si pandir juga tidak ada jelatnya. Paling sedikit ia tidak akan mencuri dengar pembicaraan orang lain Si gadis mendelikan matanya dan berkata, "Siapa yang curi dengar pembicaraan kalian? Sejak tadi aku sudah ada di sini. Siapa yang suruh kalian ke sini untuk apa kau bersembunyi di dalam gua itu? Aku suka kebenaran logika yang sebesar langit pun akan kalah." Dengar kata suka ini dan Julius yang tahu bahwa ia ketemu lagi dengan seorang gadis yang mau menang sendiri. Ia sering mengingatkan diri sendiri, Jangan cari gara-gara pada wanita manapun, dan lebih-lebih jangan berdebat dengan mereka. Anda bahkan boleh pukul dia, tapi sekali-kali jangan berdebat. Ia mengelus-elus hidung, tersenyum sedikit, lalu ingin pergi menjauh. Aku tidak mau cari gara-gara dengan kamu, lebih baik menghindar saja. Tiba-tiba si gadis melompat keluar dari dalam dan berkata, "Hei." tadi gadis kecil itu sepertinya sedang merayu dan menggodamu. Apakah kau tahu? Tidak tahu. Kata-kata yang diucapkannya itu, masa kamu betul-betul sedikit pun tidak paham pura-pura saja. Si gadis tersenyum lagi dan berkata, ternyata kamu bukanlah si pandir Chuliuk yang berkata, aku cuma tidak senang dirayu dan digoda wanita. Aku senang merayu dan menggoda wanita. Si gadis mengerlingkan matanya dan berkata, kalau begitu, kenapa kamu tidak merayu dan menggoda aku? Culiuk si yang tidak kuasa menahan ketawanya dan berkata, Bagaimana kau tahu aku tidak ingin merayu dan menggodamu jika begitu? Setidaknya kamu mesti tanya dulu namaku yang harum. Boleh tahu namamu yang harum si gadis? Berkata seraya tersenyum aku bernama Zhang Jie Jie, Zhang Jie Jie, Zhang Jie Jie berkata sambil tertawa. Aku tidak berani terima nih. Kok begitu ketemu langsung, panggil aku, Kakak Seng, dalam bahasa Mandarin, Zang, jie, jie, nama wanita, dan Kakak Zeng. Bunyinya hampir sama, sungguh seorang anak yang manis, kata-katanya belum selesai diucapkan, pinggangnya hampir membungkuk karena gelak tawanya, tapi Xi yang tidak bisa tertawa. Sebab inilah pertama kalinya ia dipermainkan seorang wanita sebelum ia menjawab. Zangjie berkata lagi seraya tertawa, "Adik kecil, kamu panggil kakak ada perlu apa?" Chulyuk yang berkata seraya menghela nafas, "Ternyata kau masih seorang anak kecil, sebab hanya anak kecil lah yang suka mencari keuntungan di atas diri orang lain." Zangjie berkata sambil memutar-mutarkan biji matanya, "Menurutmu aku mirip anak kecil tidak mirip?" Bagian tubuhnya yang paling mempesonakan bukanlah mata. Chuliuk siang batuk kering dua kali, dengan sekuat tenaganya. Barulah dapat mengalihkan pandangan matanya dari bagian tubuhnya yang paling mempesonakan itu. Zhang Jie berkata seraya tertawa cekikikan, kenapa kamu diam saja ketika aku diam saja, sebaiknya kau hati-hati, mengapa sebab ketika aku tidak pakai mulut, itu artinya aku akan pakai tangan, Matanya memelototi lagi bagian tubuh si gadis yang paling mempesonakan itu, dan kelihatannya segera akan memakai tangannya tanpa terasa. Zanjir Jie mengulurkan tangannya untuk melindungi dirinya dan berteriak, "Kau berani!" Cuyu yang berkata sambil memperagakan wajah yang menyeramkan, "Aku tidak berani, tangannya sudah mulai bergerak!" Seng jie Jie menjerit, "Berputar badan lalu lari menjauh, sambil berteriak, 'Ternyata kau bukan si Pandir'." Tapi si hidung belang Culiuk Siang memandangi dia lari menjauh. Baru saja merasa lega, tidak terduga tiba-tiba ia datang mendekat lagi, lalu berkata seraya memelototkan matanya si hidung belang, Dengarkan, karena kamu sudah merayu dan menggodaku, jikalau masih berani main gila dengan nona kecil yang bermarga ai itu, hati-hati aku akan memukulmu yang sungguh menggerakkan tangan bukan Culiuk Siang, tapi dia. Mendadak ia mengangkat tangannya, mengetuk sekali dengan keras ke kepala Chuliu Xiang, lalu pergi dengan cepat. Chuliu Xiang satu tangan mengelus-elus kepala, satu tangan mengelus-elus hidung, merasa gemas sekaligus lucu. Tapi entah kenapa, ada sedikit rasa manis di dalam hatinya. Ia bukan orang yang kampungan, tapi ia pun tidak pernah menjumpai gadis semacam ini. Orang yang pernah menjumpai gadis semacam ini mungkin sedikit sekali. Mendadak terdengar seseorang berkata sambil tertawa, "Aku dengar ada orang yang memaki si hidung belang. Langsung tahu itu ialah kau dan kau memang ada di sini. Tanpa menoleh pun ia tahu yang datang adalah Utiawa." Maka ia bergumam, "Sayang, seribu sayang. Sungguh-sungguh sayang Utiawa berkata dengan heran. Sayang apa sayang kau kehilangan kesempatan aku kehilangan kesempatan tadi di sini banyak gadis cantik. Siapa suruh kau pergi? Hou Tiahua menyindir. Oh ya? Begitu aku pergi, kau segera mendapat rezeki bunga persik. Mendapat rezeki bunga persik dalam bahasa Tionghoa, artinya berkenalan lalu punya hubungan mendalam dengan gadis atau perempuan yang cantik. Kelihatannya ya, Hu berkata seraya menghela nafas, yang aku kagum padamu bukan yang lain, tapi kepandaian membualmu itu loh. Tentu saja, kau masih ada, kepandaian berkentut. Ia melanjutkan sambil tertawa keras, dengarnya tadi kau melepaskan kentut yang ternyaring di dunia Chiu yang berkata dengan santai, tiap-tiap orang bisa melepaskan kentut nyaring, tapi jarang ada yang luar biasa Luar biasa apa kalau kau tahu hasil kentutku Setiap hari kau paling sedikit kentut Sepuluh kali selain bau busuk Apalagi si hasil kentutmu Aku tahu kau tidak percaya Tapi tunggulah sampai besok pagi Kau akan percaya Tiba-tiba hawa berkata dengan serius Tidak bisa tunggu Kenapa? Sebab kita harus pergi Siapa yang harus pergi kita Artinya kau dan aku kita kenapa harus pergi? Sebab jika tidak segera pergi, akan ada masalah. Maksudmu ada orang yang mau cari masalah dengan kita betul? Siapa Houtiya Hwa berkata seraya menghela nafas panjang. Jin Lingzi, Chuliuxi yang berkata seraya tersenyum jika ia mau cari masalah, pasti dengan kau, bukan dengan aku. Houtiya berkata seraya mendelik masa kau bukan sahabatku Chuliuks yang berkata Seraya tersenyum ia mau cari masalah apa dengan kau masa ingin menikah dengan Kanghoutiyahwa segera menjadi muram Durja lalu berkata Seraya menghela nafas sedikit pun tidak salah kalau begitu kan kebetulan nikah saja bukankah kamu amat suka padanya Khoutiyahwa berkata sambil mengerutkan alisnya iya sih tapi sekarang apakah karena ia sudah suka padamu maka kau tidak menyukainya lagi. Tiba-tiba Houtiawah menepuk telapak tangannya dan berkata, dari tadi aku tidak paham mengapa, tapi kata-katamu ini telah membuatku paham. Chuliyuxi yang berkata Seraya menghela nafas panjang ini memang penyakit lamamu. Tidak tahu sampai kapan penyakit lamamu ini baru bisa sembuh. Houtiawah terbengong-bengong cukup lama, lalu berkata Seraya tersenyum masam, sekalipun aku masih suka padanya. Tapi coba pikir, bagaimana aku bisa tahan terhadap bibi-bibi dan paman-pamannya? Tidak usah yang bersujud saja sudah mana tahan bersujud. Jika aku menikah dengan Jin Lingzi, bukankah aku akan berubah menjadi orang generasi muda dari mereka? Setiap ada perayaan tahun baru atau hari-hari besar, bukankah mesti bersujud pada mereka semua? Bukankah aku akan berubah jadi kumbang bersujud? Kumbang bersujud adalah sejenis kumbang yang sering mengangguk-anggukan kepalanya, mirip dengan orang-orang Tiongkok zaman dulu ketika bersujud pada pejabat orang generasi tua, juga mesti berlutut sambil mengangguk-anggukan kepala ke bawah tanah. Ia menggaruk-garuk kepalanya dengan keras, lalu berkata yang lain boleh tapi sekali-kali tidak boleh menjadi kumbang bersujud. Shuliuksi yang tidak kuasa menahan ketawanya dan berkata, selalu saja bisa mencari-cari alasan untuk membela dirimu." Hau, Tiahwa mendelik lagi dan berkata, "Aku cuma tanya, kau mau pergi atau tidak? Bolehkah aku tidak pergi?" Tidak boleh di sebuah kedai arak yang kecil sekali. Shuliuksi, yang bukan seorang yang hemat sekali, juga tidak menyukai kedai arak sekecil ini tapi melulu karena kengototan Houti Hawa, yang menganggap tempat ini aman, sekalipun Jin Lingzi mau mengejar atau mencari mereka, tidak akan datang kemari, sebab tidak menyangka mereka akan minum arak di tempat semacam ini. Kedai arak kecil ini juga punya sesuatu yang bagus, tempatnya amat pening, apalagi pada malam yang larut, bukan saja tidak ada tamu yang lain, bahkan pegawainya pun sedang terkantuk-kantuk. Ciliuk yang tidak suka ada orang lain di pinggir yang mendengarkan percakapan mereka, lebih-lebih tidak suka orang lain menyaksikan rupa Huti Yehawa yang sedang mabuk. Saat ini Huti Yehawa sudah hampir mabuk. Ia menelungkupkan badannya di meja, satu tangan memegang guci arak, satu tangan mencengkeram Ciliuk yang, sambil bergumam, Walaupun kau sahabatku, namun kau tidak memahamiku, sama sekali tidak paham, Kau tidak tahu sedikitpun tentang penderitaanku. Kau menderita, ya, bahkan luar biasa sakitnya. Cuyuks yang berkata seraya tersenyum sekilas, "Aku tidak dapat melihat apa penderitaanmu, meskipun jin lingzi agak sedikit mau menang sendiri, namun siapapun mesti mengakui bahwa dia seorang gadis yang baik, orangnya cantik lagi." Apakah kau tidak sependapat aku sependapat Hutiawa membanting guci arak itu dengan keras ke meja dan berkata Gadis cantik yang sebaik itu aku tidak mau arak yang enak pun aku tidak mau malahan datang ke tempat bangsek ini untuk minum arak yang bermutu rendah jika aku tidak menderita siapa lagi yang menderita siapa yang menyuruh kau datang ke sini Hutiawa mengelus-elus hidungnya terbengong-bengong lama sekali Baru bergumam, "Siapa yang suruh ia? Ya, sepertinya aku sendiri, kau sendiri yang cari penyakit. Itu urusanmu, tapi aku, Suliuk, siang melanjutkan kata-katanya setelah menghela nafas. Kau tidak tahu betapa besarnya kerugianku karena ikut kau pergi. Hati hawa menepuk bahu Suliuk siang dengan keras dan berkata, 'Ini juga salahmu sendiri. Siapa suruh kau bersahabat denganku, aku sendiri.'" Hutiyahwa bertepuk tangan, lalu berkata seraya tertawa, Nah, kau sendiri yang cari penyakit, kau bisa salahkan siapa? Culiuksi yang tidak kuasa menahan tertawanya, Ia pun menepuk bahu Hutiyahwa dengan keras, Dan berkata seraya tertawa, Masuk akal, kenapa ya kata-katamu kok senantiasa masuk akal? Tiba-tiba Hutiyahwa melorot turun dari bangku, Duduk di lantai bengong, lalu bergumam, Sialan, bangku ini kok hanya berkaki ketiga? Apa karena mau merampok dan membunuh aku? Chuliuks yang berkata dengan geli, bisa jadi tempat ini adalah toko hitam. Di Tiongkok zaman dulu, ada sejumlah losmen dan rumah makan yang sengaja memasukkan obat tidur ke dalam makanan atau minuman para tamu, lalu merampok dan membunuh mereka. Tempat-tempat yang melakukan tindakan-tindakan kejam ini disebut toko hitam. Dan sejak tadi sudah mengincar kau seorang hartawan besar yang pura-pura miskin, Huti oh, Yahwa berpikir sejenak lalu berkata sambil menganggukan kepala, "Masuk akal, tetapi kali ini mereka salah melihat. Aku tidak punya apa-apa kecuali beberapa tanda terima penggadaian." Mendadak ia merasa dirinya amat humoris, lalu kagum pada diri sendiri setelah tertawa terbahak-bahak. Ia berdiri dengan sempoyongan mendelikan mata pada Ciliuk Siang, dan berkata sambil mengerutkan alis matut kenapa kamu berubah jadi dua orang sebab aku bisa ilmu memisahkan tubuh. Kutiawa berpikir lagi, lalu berkata seraya menggoyangkan kepala, mungkin dikarenakan kamu bukan orang, tapi setan, setan hidung belang ia melanjutkan setelah tertawa keras, dengarnya begitu aku. Pergi kau segera mendapat rejeki bunga persik. Benarkah sepertinya ya? Baik, aku beri kau kesempatan, tangannya mau menepuk bahu Culiuk yang lagi, namun Culiuk yang segera menghindar karena sudah berjaga-jaga. Hutiwa memandangi tangannya, lalu bergumam, kenapa aku kelebihan satu tangan, masa aku punya tiga tangan, dalam bahasa Tionghoa, punya tiga tangan artinya adalah seorang pencuri pencopet, Masa aku ketularan penyakitmu, kata-kata ini terlalu humoris. Ia makin kagum pada dirinya sehingga tidak mampu menahan ketawanya. Ketika tertawa, tiba-tiba dari kerongkongannya terdengar bunyi eh, "Eh, eh", ia mengerutkan alisnya, lalu memandang ke bawah dengan menundukkan kepala, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Lama sekali memandang, tiba-tiba ia membaringkan dirinya di lantai. Chuliyuk siang menjadi cemas, lalu berkata dengan nyaring, "Tidak boleh. Kau tidak boleh tidur di sini." Hutiyahwa menjawab dengan tertawa, "Siapa bilang tidak boleh? Walaupun ranjang ini agak keras, tapi besar sekali. Ia membalikan badan dan menggelinding masuk ke bawah meja, dan segera terdengar bunyi dengkur. Pegawai yang tertidur itu terbangun, tapi belum berkata-kata apa-apa. Culiuk yang sudah melemparkan sebuah uang perak pada dia yang menyebabkan ia duduk dan tertidur lagi. Culiuk yang sungguh merasa malas jika mesti berjalan sambil memanggul seorang pemabuk berat dan telah menentukan untuk bermalam di sini. Ia tidak khawatir Hutiawa bisa masuk angin sebab bagi Hawa tidur di lantai adalah satu hal yang biasa. Ia tidak memberi penjelasan pada pegawai itu. Yang memberi penjelasan adalah uang perak itu dengan jelas dan efektif Dari jauh terdengar bunyi kentongan jam pukul 12 malam Juliuk yang menghela nafas panjang Saat ini mestinya ia telah berhadapan dengan seorang gadis cantik Namun tiba-tiba ia melihat ada seorang gadis cantik berjalan masuk pintu kedai Arak ini sudah tertutup 7-8 bagian Artinya tempat usaha ini sudah tutup Mestinya tidak ada lagi orang yang masuk Sekalipun ada yang masuk, pasti seorang pemabuk, tidak mungkin adalah seorang gadis Namun sekarang yang masuk justru seorang gadis berusia 16-17 tahun Sekalipun kedai ini kecil, juga tersedia 7-8 meja, dan semuanya kosong Sekalipun gadis ini mau minum arak, harusnya tidak duduk di depan tempat duduk suliuk siang tetapi ia tidak duduk di tempat lain, malahan justru duduk di depannya Chuliuxi yang seperti sudah janjian dulu. Meskipun ia amat muda dan cantik, namun bukan Ai King atau Zeng Jie, Jie atau Jin Lingzi, juga bukan gadis lain yang pernah dikenal Chuliuxi yang. Seumur hidupnya ia tidak pernah melihat gadis dan saat ini mau tidak mau ia melihatnya. Gadis ini memelototkan matanya, wajahnya sedikit merah padam. Sepertinya sedang dongkol pada seseorang Tiba-tiba ia mengulurkan tangan untuk mengangkat guci Tentu saja guci itu kosong Bagaimana bisa guci yang ada di depan Houtie Hoa tidak kosong? Ia mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan suara keras, pelayan Antarkan arak lagi, sepuluh kaki arak pegawai itu telah terbangun Dan sejak tadi melihat dengan curi-curi namun tangannya masih menggenggam uang peraknya Xiang, Maka ia segera mengantarkan sepuluh kati arak. Di meja ada sebuah mangkok besar Huti yang selalu minum arak dengan mangkok besar. Gadis remaja ini juga memakai mangkok ini untuk isi arak sampai penuh, kemudian mengangkat lehernya, glek glek glek. Semangkok arak diminum habis hanya dalam satu tegukan Chuliuxiang melihat terus dengan tenang dan tidak bersuara. Ia memang senantiasa memiliki pikiran yang tenang. Namun ketika si gadis remaja ini mulai minum arak mangkok kedua, ia terpaksa membuka mulutnya. Sebelum berbicara kepada seorang gadis, ia selalu akan tersenyum lebih dulu. Maka ia berkata seraya tersenyum, minum arak dengan care begini, segera akan jadi mabuk lo si gadis berkata sambil mendelik, mabuk ya mabuk. Siapa yang tidak pernah mabuk? Apakah kau tidak pernah mabuk? Apakah kau melihat orang yang berada di bawah meja itu? Aku bukan orang buta. Apakah kau tidak takut menjadi serupa dengan dia? Tidak sedap dipandang lo aku tidak takut. Aku memang bermaksud mabuk, makin mabuk makin baik. Syuliuks yang berkata seraya tersenyum apakah kau tidak takut aku akan bertindak macam-macam padamu memang aku datang untuk diperlakukan macam-macam olehmu. Kau boleh melakukan apa saja saat ini, Chulyuk yang benar-benar terkesiap. Dengan tidak sabar ia mengelus elus hidungnya dan bergumam, "Kau kenal aku tidak kenal, sepertinya aku pun tidak pernah melihatmu memang tidak pernah." Chulyuk yang berkata dengan suara lembut, "Lalu kenapa kau mau membiarkan orang lain bertindak macam-macam padamu sebab aku bukan orang Chulyuk yang tidak kuasa menahan ketawanya dan berkata, "Bukan orang Lalu apa aku adalah lima ratus tak luang perak Akhirnya Culiuk yang jadi paham Lalu berkata sambil menghembuskan nafasnya panjang-panjang Ternyata Aikin yang suruh kau kemari ia adalah kakakku Aku bernama Ai Hong, kakakmu di mana Ai Hong minum lagi semangkuk arak Kemudian bertanya sambil tersenyum Cantikah aku senyumnya lebih manis dari senyum kakaknya Mau tidak mau Julius yang menganggukan kepala dan berkata, "Amat cantik." Ai berkata sambil mengerlingkan mata, "Aku tahun ini baru berusia 16 tahun, masih belum terlalu tua kan seperti bunyinya syair Tionghoa, gadis rupawan yang berusia 16-18 tahun itu bagaikan sekuntum bunga." ia tepat pada usia bunga." Julius yang menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak tua." Ai berkata sambil membusungkan dadanya. Tentu saja, kamu bisa melihat bahwa aku sudah bukan anak kecil lagi, kan? Chuliuksi yang tidak ingin melihat, namun tidak kuasa menahan dirinya untuk tidak melihat. Lalu berkata seraya tersenyum, aku pun bukan orang buta. Ai Hang menggigit bibirnya, tiba-tiba minum semangkok arak lagi. Wajahnya merona, dan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku masih perawan sebenarnya? Chuliuksi yang sudah tidak mau minum arak lagi. Namun sekarang segera menuang semangkuk arak dan diminum dengan cepat, hampir saja arak menyembur dari hidungnya Aihang berkata seraya memelototkan matanya, kalau tidak percaya, boleh periksa syuliuksi yang cepat-cepat berkata Aku percaya, amat percaya pantaskah aku bernilai 500 takluang perak pantas Amat pantas jika begitu buat apa kamu mencari kakakku? Bukankah ia telah membayar lima ratus takluang perak? Ia tidak berhutang padaku, dikarenakan sudah ia sanggupi, maka harus dilunasi. Ia tidak punya lima ratus takluang perak, makanya suruh aku melunasi hutang. Walaupun kami kakak beradik adalah orang miskin, namun tidak pernah berhutang pada orang. Lingkaran matanya Ai Hang mulai memerah, tidak tahu karena sedih atau karena lima mangkok arak sebab ia telah minum habis arak mangkau kelima. Julius yang berkata seraya menghela nafas, "Bolahkah aku minta kamu menyanggupi satu hal tentu? Apapun juga boleh kamu pulang dan beritahukan kakakmu." Ai Hang memotong kata-katanya, "Kamu suruh aku pulang?" Julius yang menganggukan kepalanya. Ai Hang berkata dengan air muka yang berubah kamu tidak mau aku kata Chuliuk sambil tersenyum masam, kamu bukan 500 tak luang perak, baik Ai Hang mendadak berdiri, mengeluarkan sebilah pisau, lalu menikam ke ulu hatinya sendiri ia menikam sungguhan. Jikalau Chuliuk Siang adalah orang lain, maka ia pasti mati, untung Chuliuk Siang bukan orang lain, begitu tangan si gadis bergerak, ia telah berada di sisinya dan mencengkeram tangan Ai Hang tubuh Ai Hang mendadak jadi lemas, lalu berbaring dengan lemas di pangkuan Chiliuk Siang. Satu tangannya yang lain merangkul leher Chiliuk Siang, sambil berkata dengan suara tergetar, bagian manaku yang tidak baik. Mengapa kamu tidak mau aku hati Chiliuk Siang jadi sedikit lunak lalu berkata, mungkin disebabkan kamu datang bukan karena kerelaanmu sendiri. Siapa bilang aku datang bukan kerelaanku sendiri? Jika bukan karena aku pernah melihatmu dan jatuh hati padamu, bagaimana aku mau datang tubuhnya harum dan empuk, nafasnya hangat dan wangi. Di dalam pelukan seorang pria ada seorang wanita semacam ini, jikalau hatinya tidak bisa tergerak, maka ia pasti bukan pria yang sejati. Culiuk Siang adalah pria, pria tulen. Aihang berkata dengan agak terengah-engah, Bawalah aku pergi, aku tahu di sekitar sini ada suatu tempat yang tidak ada orang lain. Badannya menggeliat-geliat di dalam pelukan Siang tiba-tiba kakinya menekuk lalu menendang ke arah kaki Siang Tendangannya ringan sekali, kebanyakan gadis ketika lagi bermanja-manjaan bukan saja dapat mencubit dan memukul, bahkan juga dapat menendang. Pria yang tertendang bukan saja tidak merasa sakit, bahkan bisa amat gembira, namun kali ini Liuk siang tidak merasa gembira sama sekali. Sebab ketika Ai Hang menendang, dari dasar sepatunya tiba-tiba melenting keluar sebagian ujung pisau. Sepatu yang dikenakannya berwarna merah muda, tapi ujung pisau itu berwarna hijau pucat mirip dengan warna gigi ular derik. Ujung pisau itu amat kecil jika mengenai tubuh manusia, rasanya seperti ditusuk jarum dan tak akan sakit. Jikalau Anda tergigit ular, delik, Anda pun tak akan merasa sakit. Anda bahkan selama-lamanya tak akan punya rasa apa-apa lagi, sebab Anda sebentar lagi akan mati Chuyuk si siang tidak mati. Ketika Ai Hang menendang, tiba-tiba ada sebuah tangan yang terjulur dari bawah meja dan menangkap kakinya. Tubuh Ai Hang yang harum dan empuk itu segera mengeras. Sepertinya Julius si yang tidak terasa apa-apa di kakinya kan tidak bertumbuh mata, namun tiba-tiba ia tersenyum dan berkata sambil menatap wajahnya Ai Hang, "Mengapa kita mesti ke tempat lain? Di sini kan ada sebuah ranjang." Wajah Ai Hang sudah jadi pucat, tapi berkata sambil tersenyum paksa, "Mana ranjangnya?" Kok aku tidak melihatnya? Kau sekarang berdiri di ranjang itu," sambung Culi siang yang dengan tersenyum. Makanya, lain kali ketika kamu mau menendang orang, lebih baik lihat dulu dengan jelas apakah kau sedang berdiri di ranjang orang lain. yang berkata, seraya menghela nafas, kalau tahu ada sebuah ranjang. Barangkali sejak tadi aku sudah berbaring." Mendadak, ada seorang yang berkata sambil tertawa dari bawah meja. Kamu sekarang mau berbaring masih sempat kok Ai Hang berkata seraya mengedipkan matanya, kawanmu ini tidak sopan, bukan saja menggoda aku, bahkan mengelus-elus kakiku kata Chiu yang sambil tersenyum tidak apa-apa, aku telah menyerahkan kakimu padanya. Yang aku urus cuma tanganmu, Ai Hang berkata sambil tertawa cekikikan, kau ini pandai mengambil keuntungan. Kau pilih dulu yang wangi, yang berbau kau berikan pada orang lain, badannya tiba-tiba melompat ke belakang, lalu bersalto di udara dan dengan cepat sekali telah melesat keluar pintu, terakhir yang terlihat Culiux siang ialah sebuah kaki yang tidak bersepatu. Terdengar bunyi tertawa dan kata-katanya, "Karena kamu suka sepatuku, aku tinggalkan padamu sebagai kenang-kenangan secara pelan-pelan." Tia Hawa merangkak keluar dari bawah meja. Tangannya memegang sebuah sepatu yang berwarna merah muda. Culi siang bertanya sambil tersenyum, "Bau tidak?" Uh, Tia Hawa menyodorkan sepatu itu ke depan hidung Culi dan berkata, "Kenapa kau tidak menciumnya sendiri?" Culi berkata, "Seraya tersenyum, ini kan merupakan pemberian di apadamu, seharusnya kau sendiri yang menikmatinya. Kenapa? Kasungkan sungkan, -sungkan Huti." Uh, Hawa berkata dengan dongkol. Kenapa tadi aku tidak biarkan saja ia menendangmu? Orang semacam kamu mati satu kurang satu, namun ia menyambung kata-katanya sambil mengerutkan alis. Kadang-kadang aku sungguh tidak paham kenapa kau tidak mati-mati juga. Apakah karena nasibmu luar biasa baik? Mungkin disebabkan aku amat memahamimu. Tahu kamu suka mengelus kaki wanita, kutiyahwa berkata seraya mendelik. Apakah kau betul-betul tahu bahwa sejak tadi aku telah bangun barangkali nasibku betul-betul lebih baik dari orang lain? Hutiyahwa mendelikan mata, lama sekali baru berkata seraya menghela nafas, kelihatannya kau memang sedang bernasib. Bunga persik, dan itu semacam bernasib bunga persik yang luar biasa semacam apa semacam yang dapat merenggut nyawa seseorang kalau sudah kena, tidak sampai setengah bulan. Nyawanya akan melayang Chuliuk yang berkata seraya tersenyum masam, "Betulkah ada nasib bunga persik yang merenggut nyawa Hoti Yahwa berkata dengan wajah serius, "Tentu saja ada, bahkan ketika itu datang, kau tidak berdaya menghindarinya." Chuliuk yang punya satu prinsip, "Jika telah tahu ada satu masalah yang tak dapat dihindari, maka ia takkan menghindarinya." "Ketika Anda mau mencari dia," Seringkali malahan dia yang mencari Anda duluan. Di dalam taman bunga itu lengang sekali. Betapa ramainya suatu pesta, toh juga ada saat bubarnya. Tamu-tamu yang mengucapkan selamat sudah bubar semua, di perjalanan pulang mereka pasti sedang mengagumi rejeki dan kebahagiaan nyonya besar Jin, bahkan mungkin banyak yang iri. Tapi bagaimana dengan nyonya besar Jin sendiri? Ia telah berusia 80 tahun, boleh dikata sudah masuk babak akhir kehidupannya, kemuliaan dan kekayaan yang luar biasa besarnya itu, dalam waktu singkat akan berlalu. Sekalipun ia masih bisa hidup 20 tahun lagi, namun waktu-waktu yang terindah dari hidupnya telah berlalu, selain kenang-kenangan masa lampau, apa yang masih bisa benar-benar ia nikmati. Chuliuks yang memandang ke taman besar namun sepi lengang itu, Perasaan hatinya tiba-tiba jadi suram. Jikalau semuanya sampai pada akhirnya akan sirna bagaikan mimpi, lalu untuk apa semua jerih payah perjuangan? Tetapi Julius yang bukanlah orang yang pesimis dan pasif, ia memahami lebih banyak. Arti hidup memang terdapat di dalam perjuangan. Ia tidak mesti menunggu untuk menikmati hasil perjuangan, perjuangan sendiri itulah kesukacitaan dan semacam kenikmatan. Ini sudah cukup untuk mengganti semua yang dikeluarkan bahkan yang dikorbankan. Maka sewaktu Anda meluku sawah dan menyiangi rumput, tidak usah menanti hasilnya, asalkan Anda melihat tanah yang sudah terluku, dan batu-batu serta rumput-rumput liar yang sudah tersiangi, maka Anda akan merasa bahwa peluh yang dikeluarkan itu tidak sia-sia. Anda akan bisa merasakan adanya semacam kepuasan yang tak terucapkan. Asalkan Anda dapat membuktikan bahwa Anda bukanlah orang yang tidak berguna, berapapun peluh yang Anda kucurkan, semuanya adalah berharga. Inilah arti hidup, hanyalah orang yang memahami ini yang dapat sungguh-sungguh menikmati hidup dan berbahagia. Selama ini Chul Siang memang menikmati hidup dan berbahagia. Ia mengangkat kepala dan menghembuskan nafas panjang-panjang. Berapa lamapun hidup seseorang, Asalkan ia benar-benar punya sejumlah hal yang pantas dikenang, boleh dibilang tidak sia-sia hidupnya. Ia seharusnya sudah bisa puas. Gunung-gunungan lebih gelap dari tempat lain, dari jauh. Culiuksi yang telah melihat ada seorang yang berdiri tenang di sana. Ia berjalan menuju ke sana. Orang ini membelakanginya, mengenakan mantel yang panjangnya sampai ke tanah, rambut yang lembut dan halus terurai dari pundak. Hitamnya bagaikan sutra, kelihatannya ia sama sekali tidak merasa ada orang yang mendekatinya. Suliuksi yang berbatu keringan dan berkata, "Nona Ai, kini ia tidak menoleh." Cuma berkata dengan dingin, "Ternyata kau menepati janji juga. Aku datang terlambat, tapi aku tahu kau masih menungguku. Ia tetap tidak menoleh dan berkata dengan tertawa dingin." Kamu punya keyakinan yang amat besar pada dirimu sendiri, ya. Culiuk yang berkata seraya tersenyum sekilas. Seseorang kalau diri sendiri saja tak dapat dipercayai, lalu masih dapat mempercayai siapa? Tiba-tiba ia tertawa dan menolakkan kepalanya pelan-pelan. Culiuk yang menjadi tercengang senyuman gadis ini bagaikan bunga musim semi yang lagi mekar, tapi ia bukan Ai King. Tanpa sadar ia berkata, Zhang Jiajie, Zhang jie jie mengedipkan matanya, dan semua bintang di langit seolah-olah berada di dalam matanya. Zhang jie jie berkata sambil tersenyum menawan, Kenapa kamu mesti memanggil aku kakak? Sekali-sekali panggil aku adik dong. Aku tak akan marah kok. Chuliu yang mengelus-elus sidung, lalu berkata, Apakah kamu sedang menunggu aku? masa cuma Ai King saja yang boleh menunggumu? Lalu aku tidak boleh ia menyambung kata-katanya dengan senyuman menawannya, orang yang panjang sabar baru bisa memperoleh hasilnya. Pernahkah kau mendengarnya? Pernah aku lebih panjang sabar dari dia. Ia menatap ciliuk siang, sinar matanya remang-remang, seremang cahaya bintang-bintang yang terpantul dari dalam air laut. Apakah kau sudah menunggu lama Zhang Jie Jie mengerlingkan matanya dan berkata, apakah kau ingin bertanya padaku, apakah tadi aku melihat dia aku tidak bertanya, tapi jika kau mau mengatakannya, akan aku dengar, aku tadi memang telah melihat dia, juga tahu ia sekarang ada di mana, tapi, ia mengedipkan mata, lalu berkata, aku tidak mau memberitahumu, mengapa sebenarnya ia tak perlu bertanya, namun seorang pria kadang-kadang terpaksa berpura-pura bloon di depan wanita Tetapi jawaban Zeng Jie Jie di luar dugaannya, bahkan mengejutkannya Aku tidak mau memberitahumu Sebab aku tidak mau melihat kau mati menurutmu ia mau membunuh aku Apakah kau tidak merasa bahwa dalam dua hari ini tiba-tiba kau mengenal banyak gadis Soh ya tahukah kau bahwa orang yang bernasib bunga persik adalah orang yang bernasib Sial Chuliuk yang berkata sambil tertawa Aku yakin banyak sekali pria yang mau dan berharap dapat sial semacam ini kau juga aku kan pria Zhang berkata seraya menghela nafas jadi kau pasti mau mencari Aiking aku telah berjanji dengan dia. Zhang Jie menatap dia, lalu berjalan mendekat, mendadak membuka mantelnya, lalu memeluk dia dengan mantelnya. Chu yang tidak bergerak, namun bisa merasakan tubuh yang hangat dan mulus itu sedang gemetar. Ternyata di balik mantel itu dia tidak mengenakan apa-apa. Ia menggesekkan dirinya dengan pelan di dada Chu Liuxiang dan berkata, kau menginginkan aku atau Aikin Chuliuks yang berkata seraya menghela nafas, wanita yang cerdas tidak seharusnya bertanya demikian, aku tidak cerdas, semua wanita yang tergila-gila karena cinta itu tidak cerdas tetapi aku amat menepati janji, tidak takut ia membunuhmu Chuliuks yang berdiam diri, dan diam itu biasanya ialah jawabannya. Zhang Jiajie tiba-tiba mendorong tubuh Chuliuks yang dengan kuat agar menjauh Lalu membalut tubuhnya dengan mantel. Bahkan Chuliuxi yang pun mau tidak mau terasa agak kecewa. Zhang Jie mendelik ke arah dia, lama sekali, lalu berkata dengan suara keras, baik, matilah kau Chuliuxi yang berkata seraya tersenyum, pergi kemana untuk mati? Ia menggigit bibirnya dan berkata, terserah kau mau pergi kemana untuk mati. Aku tidak tahu. Tahu pun tidak memberitahumu mendadak ia memutar badannya dan berlari pergi, menyisakan Suliuksi yang seorang diri yang hanya bisa tersenyum asam di dalam kegelapan. Gadis belia yang berusia 17-18 tahun, siapa yang dapat mengerti hati mereka? Ia mendengar bunyi angin. Mengangkat kepalanya dan terlihat bahwa tiba-tiba Zhang Jie telah berdiri tidak jauh dari dia, wajahnya tersungging senyuman bagaikan bunga musim semi yang lagi mekar, seolah-olah barusan tidak terjadi apa-apa. Ia berkata seraya tersenyum menawan, "Aku suka pria yang tepat janji, cuma berharap kau jangan merasa terlalu cerdas. Ia menatap dengan perasaan cinta yang dalam." Kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke kejauhan, dan berkata, "Ia ada di sana, tempat yang ia tunjuk ternyata ada sinar lampunya. Sepertinya ia mengetahui dengan jelas sekali tentang gerak Greek AI King. Walaupun Julius yang merasa heran, tapi tidak bertanya, sebab amat jarang ia menanyakan rahasia orang lain. Apalagi itu rahasia seorang wanita." Zhang Jie bertanya. Apakah kau suka wanita yang pakai anting-anting cuyuk yang berkata seraya tersenyum, tergantung itu siapa? Ada wanita yang pakai atau tidak pakai anting-anting sama saja. Menariknya, ia memakai anting-anting. Oh, Zhang Jie berkata pelan-pelan, ada sejumlah wanita berubah menjadi amat mengerikan. Begitu pakai anting-anting, lebih baik kau ekstra hati-hati di dalam taman, sangat gelap sebab sinar lampu yang tersisa sudah tidak banyak. Sinar lampu ini berada di luar taman. Di atas lereng bukit yang berada di luar taman itu, terdapat 3-5 buah rumah kecil, dan sinar lampu itu muncul dari jendela salah satu rumah. Ada sejumlah wanita berubah menjadi amat mengerikan begitu pakai anting-anting apakah di dalam kalimat ini terkandung arti mendalam yang lain? Chuliuk siang mendaki lereng bukit itu, lalu melompat ke dalam pagar. Biasanya ia seorang yang mengerti sopan santun, sebelum masuk ke rumah orang, mesti mengetuk pintu dulu. Tapi kali ini sopan santunnya mendadak lenyap. Ia langsung mendorong pintu dan masuk, ia segera melihat ada sepasang anting-anting yang berwarna hijau zamrud. Aiking memang berada di dalam rumah kecil itu. Ada lampu berada di atas sebuah meja, ia duduk di sisi meja itu, anting-anting zamrud yang ada di telinganya itu berkerlat-kerlit terkena sinar lampu. Ketika ia melihat Chuliux yang berjalan masuk, di wajahnya tidak nampak rasa terkejut, hanya berkata dengan sikap dingin, ternyata kau menepati janji juga, aku datang terlambat, tapi aku tahu kau masih menungguku, Aikin berkata seraya tertawa dingin. Kamu punya keyakinan yang amat besar pada dirimu sendiri, Yakchuliuksi yang berkata seraya tersenyum, seseorang kalau diri sendiri saja tak dapat dipercayai, lalu masih dapat mempercayai siapa? Ia tersenyum, sebab ini betul-betul sebuah hal yang amat lucu. Di dalam dunia ada bermacam-macam wanita yang tidak sama. Namun ada sejumlah reaksi yang hampir persis sama sewaktu menghadapi orang pria, oleh sebab itu kadang-kadang mereka bisa mengucapkan kata-kata yang sama. Maka kaum pria cuma bisa menjawab dengan kata-kata yang sama. Aikings mendelik arahnya, lama sekali baru berkata seraya tersenyum, aku juga tahu bahwa kau pasti datang. Oh ya sebab aku tahu bahwa pria macam kau ini selalu tidak mau melepaskan peluang apapun kau amat memahami ku ya Ai King berkata sambil mengedipkan matanya, aku juga tahu bahwa yang kamu maui sebenarnya bukan 500 tak luang perak itu, kamu sengaja berkata begitu, hanya karena tak punya keyakinan padaku, lalu sengaja mau mengujiku, ia menatap Ciliuk Siang, lalu melanjutkan kata-katanya dengan perlahan-lahan, sekarang kamu tak perlu lagi menguji, ya kan ia duduk dengan sopan, sikapnya pun amat serius, persis seperti seorang murid kecil yang sedang duduk di depan guru. Ia pun merias dirinya dengan rapi, rambutnya pun tersisir rapi, bedak di wajahnya tidak tebal tidak tipis, bahkan anting-antingnya pun terpasang dengan rapi. Namun satu-satunya benda yang terpakai di tubuhnya cuma sepasang anting-anting itu. Selain sepasang anting-anting itu, ia tidak memakai apa-apa. Seorang wanita kalau berdiri di depan anda dengan telanjang bulat bagaikan bayi yang baru lahir, tentu saja maksudnya sudah sangat jelas. Aikin berkata lagi, kamu tidak perlu menguji lagi, sebab seharusnya kamu sudah mengerti maksudku yang tidak mengerti maksud ini hanyalah orang idiot. Sepertinya Chuliuks yang betul-betul telah berubah jadi idiot, Mengelus-elus hidung lalu bertanya, "Apakah kamu merasa panas sekali, Ai? King masih dapat bersabar." Lalu menjawab, "Aku merasa dingin, ya kan? Siapapun tak akan merasa panas dalam cuaca semacam ini, bahkan babi pun tak akan terasa panas." "Betul. Kamu pasti ingin mandi, ya?" "Aku sudah mandi, jika begitu, apakah kamu mengantarkan semua pakaianmu pada Binatu?" Sehingga tidak ada pakaian lagi untuk dipakai. Ai King mendelik pada dia, rasa-rasanya ingin sekali meninju dan mematahkan seluruh giginya. Culiuksi yang berkata seraya menghela nafas, "Jika kau memang betul-betul tidak punya baju, aku dapat pergi mencari dan meminjamkan sebuah celana untukmu. Paling tidak, celana adik perempuanmu pasti bisa kau pakaikan." Tampaknya Ai King heran dan terkejut, lalu berkata. Adik perempuanku, kamu tidak menyangka kan bahwa aku telah bertemu dengan dia. Kapan kau bertemu dengan dia tadi? Kalau begitu, tadi kau telah bertemu setan-setan kepala besar. Culiux yang berkata seraya tersenyum, "Kepala dia tidak besar, loh!" Walaupun dia adalah setan, juga bukan setan kepala besar, tapi setan arak mendadak. Ai King berteriak, "Tidak peduli kau ketemu setan apa?" Itu pasti bukan adikku. Mengapa aku tidak punya adik? Culiuk siang bertanya sambil mengerutkan alis. Seorang adik pun tidak punya setengah pun, tidak punya Culiuk siang memandang dia lama sekali, lalu bergumam, "Tampaknya kau tidak seperti sedang berbohong. Mengapa aku mesti berbohong dalam hal ini? Mungkin disebabkan kasuka Suka berbohong." Ada sebagian orang kalau lagi berbohong itu tidak kelihatan tiba-tiba Ai King meloncat dan melayangkan tamparan ke wajah Culiux Xiang. Tentu saja ia tidak berhasil sebab Culiux Xiang telah menangkap tangannya. Mat Culiux Xiang mulai memandang secara liar dari wajah sampai ke kaki, lalu dari kaki sampai ke wajah lagi. Ini adalah pandangan seorang seks maniak tulen. Tidak ada seorang wanita pun yang tahan dipandangi demikian oleh pria, sekalipun ia memakai 17-18 potong pakaian pun tidak bisa tahan. Badan Ai King mulai mengkerat ke belakang, serta mulai menggigil. Satu tangan yang tidak tertangkap itu pun tidak bisa dipakai untuk memukul, dikarenakan tangan ini terpaksa menutupi sebagian tubuh yang tidak terlalu sedap dipandang. Namun Mat Chuliuks yang dengan sengaja memandang ke bagian itu, Aikin bertanya sambil mengertakkan gigi, "Kau, kau mau apa sebenarnya? Kalimat ini tidak usah ditanyakan, tapi seorang wanita kadang-kadang terpaksa pura-pura bodoh jika berhadapan dengan pria." Chulkiuksi yang berkata seraya tersenyum, "Aku hanya mau kau memahami dua hal. Kau katakan pertama, aku bukan babi, tapi orang." Laki-laki, Ai bertanya sambil mengedipkan mata. Yang kedua badannya kelihatan takut, wajahnya kelihatan takut, tapi matanya tidak kelihatan takut. Bahkan tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam matanya. Chuliuks yang menatap matanya, lalu berkata seraya tersenyum. Yang kedua, aku bukan pria sopan, kebetulan kau pun bukan wanita baik-baik. Di wajah Hai Kim terlihat rasa amarah, tapi matanya mulai tersenyum, lalu berkata sambil menggigit bibir, aku masih tahu satu hal. Oh ya, aku tahu kau artilah penakut Chuliuks yang berkata seraya tersenyum. Segera kau akan menyadari bahwa dirimu keliru, bahkan kelirunya luar biasa. Aikin berkata seraya mengerlingkan mata. Masa kau berani berbuat sesuatu padaku? Aku tidak berani. Ketika mulutnya berkata tidak berani, tangannya telah merangitul Aikin mendadak Ai king merasa badannya lemah semua lalu berkata sambil menutup mata aku memang keliru kau betul-betul berani kata-katanya belum habis tiba-tiba ia merasa jantungnya seperti mau copot dan merasa kakinya tidak menginjak apa-apa seperti ia jatuh dari tempat yang amat tinggi dalam sebuah mimpi buruk segera ia sadar ini bukan lagi mimpi karena badannya memang terjatuh dari angsa ke lantai Sampai mau pingsan. Ketika matanya tidak lagi berkunang-kunang, ia melihat Chuliuxiang yang tersenyum dan mendengar kata-katanya. Kau tidak keliru, aku betul-betul tidak berani. Ai Qing tiba-tiba melompat berdiri. Setiap barang yang ada di dekatnya seperti bangku, cangkir teh dan lain-lain, semuanya dipakai untuk menimpuk Chuliuxiang. Semua barang yang ditimpuk telah terpegang oleh Chuliuxiang. Setelah tidak ada lagi barang yang bisa ditimpuk, ia menimpukan dirinya sendiri. Dan ini pun terpegang oleh Culiuk Siang. Ia bukan babi, juga bukan malaikat. Ia pun sama dengan pria yang lain kadang-kadang juga tidak tahan godaan dan hatinya juga bisa tergerak. Kali ini ia benar-benar memeluknya. Tiba-tiba ia merasa bahwa, Bagaimanapun juga, Ai Qing layak dianggap sebagai seorang gadis yang sangat menarik. Nafas Ai Qing sedikit terengah-engah, lalu berkata seraya menghela nafas, Aku sekarang baru paham kenapa ada banyak orang yang mau membunuhmu, banyak orang? Siapa saja orang lain aku tidak tahu, aku cuma tahu satu orang, siapa aku, kau? Kau mau bunuh aku jika tidak kenapa aku menggodamu dengan care ini? Masa aku mengidap penyakit gila lelaki Culi yang berkata seraya tersenyum, kelihatannya memang sedikit mirip. "Huhai, King!" mendengus, meronta-ronta mau mendorong dan memukul Culi dorongannya tidak berhasil, pukulannya pun tidak kena." Culi yang sangat memahami caranya agar wanita yang dipeluk tidak bisa melepaskan diri. Bahkan segala care pun ia paham. Nafas King kian memburu tiba-tiba berkata hati-hati pada anting-antingku anting-antingmu kau tidak boleh menyentuhnya mengapa? Di dalam anting-anting terpasang jarum-jarum berbisa, jika kau menanggalkan anting-antingku, jarum-jarum berbisa itu akan melesat dan menusuk jari tangan Bu Ai Kim melanjutkan kata-katanya sambil menggigit bibirnya, ketika pria mau bermain cinta dengan wanita, Semuanya pasti mau menanggalkan benda apa saja yang melekat di tubuh wanita. Betul tidak? Betul, pada saat semacam ini, semua pria berharap tidak ada satu benda pun yang melekat di tubuh wanita, sebab pada saat ini benda apapun juga berlebihan, bahkan menjengkelkan. Culiuk yang memandang anting-anting itu dan berkata, "Apakah bisanya amat ganas?" Bisa dari satu jarum saja sudah dapat membunuh seekor gajah besar Culiuk yang menghela nafas. Lalu berkata, "Seraya tersenyum masam, 'Tidak heran jika ada orang memberitahukanku bahwa ada wanita begitu pakai anting-anting langsung berubah menjadi sangat menakutkan. Ia tidak menunggu jawaban AI King.'" lalu bertanya kamu kan datang mau bunuh aku, mengapa malah memberitahukanku hal ini padaku Ai King menutup lagi matanya, menghela nafas yang amat panjang, baru berkata, karena, karena apa aku sendiri juga tidak mengerti, barangkali, karena aku betul-betul mengidap penyakit gila lelaki wajahnya memerah lagi, tapi ini malah menambah kecantikannya. Wajahnya merah dan panas, tetapi ujung hidungnya dingin bagaikan es ketika bibir seorang pria menyentuh ujung hidung wanita jikalau hatinya masih tidak tergerak maka ia lebih dungu dari idiot lebih tepat lagi ia adalah sebongkah kayu kayu yang mati chulius yang bukan kayu yang mati di ujung hidung yang dingin bagaikan es itu ada butiran-butiran keringat yang kecil-kecil Mirip sekali dengan butiran-butiran embun yang berada di kuntum bunga. Butiran-butiran embun itu manis rasanya, juga harum. Sinar lampu hampir redup, sinar fajar telah masuk melalui jendela, dan di ambang jendela ada sepasang anting-anting yang berwarna hijau zamrud. Aikin berbaring dengan tenang, sambil terus memandangi Chuliuk Siang. Tubuh Culiuk si yang tegak dan kencang seperti terpahat dari sebongkah batu giok yang utuh. Matanya bening bagai mata seorang bayi yang polos, dari sudut mulutnya tercermin bahwa ia adalah orang optimis yang penuh rasa percaya diri. Ia benar-benar seorang pria yang amat menarik, yang pantas disenangi banyak wanita. Saat ini di wajahnya ada semacam ekspresi merenungkan memandang sepasang anting-anting itu dengan konsentrasi. Ketika Ai King menanggalkan anting-anting itu, tangan Ai King sendiri juga bergemetaran tak henti-hentinya. Mendadak Chuliu yang berkata seraya menghela nafas, aku mengetahui banyak cara membunuh orang, namun membunuh orang dengan anting-anting, betul-betul luar biasa. Ia melanjutkan kata-katanya sambil tersenyum sejenak. Seandainya aku benar-benar mati. Pasti akan sangat menarik. Mengapa menarik? Sebab aku pasti adalah orang pertama di dunia yang mati terbunuh oleh anting-anting. Aiking -anting. mengedipkan matanya dan berkata, jika tidak ada orang yang memberitahukanmu, barangkali sekarang kamu sudah mati. Apakah kau kira dengan care ini pasti bisa membunuhku? Menurutmu bagaimana? Chuliuksi yang tersenyum sebentar, lalu menjawab. Dari dahulu ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan mereka semuanya memakai ker ker yang menurut anggapan mereka pasti bisa membunuhku akhirnya paling tidak saat ini aku belum matikan ai king memandang lekat padanya tiba-tiba wajahnya memerah lagi lalu berkata seraya menggigit bibirnya kau memang belum mati akulah yang hampir mati ini adalah kata-kata yang dapat membuat pria manapun menjadi bangga dan sombong setelah mendengarnya tampaknya chulyuk yang tidak dengar tiba-tiba bertanya, siapakah yang memasangkan anting-anting ini untukmu? Mengapa bertanya demikian? Sebab orang yang memasangkan anting-anting untukmu itu adalah orang yang betul-betul mau membunuhku. Kau ingin mencari dia tidak? Betul-betul tidak sebab aku tidak perlu mencari dia. Ia pasti akan mencariku. Aikin berdiam diri cukup lama, lalu menganggukkan kepala dan berkata, ia juga tahu bahwa belum tentu aku sanggup membunuhmu. Karena itu, selain aku, pasti ada banyak orang lagi. Siapa saja kaum wanita, Julius yang berkata sambil tersenyum, "Apakah ia amat mempercayai kaum wanita?" Apakah ia mengira bahwa kaum wanita lebih mengerti dalam urusan membunuh orang dibanding kaum pria? Barangkali disebabkan ia mengetahui titik lemahmu, titik lemahku. Sudut mulut Taiking tersungging senyum dan berkata, setiap orang di dunia persilatan mengetahui titik lemahmu. Satu-satunya titik lemah pendekar harum Chiu adalah wanita. Apalagi wanita cantik. Chuliuks yang menghela nafas yang amat panjang dan berkata. Ternyata, sejak dini sudah tahu siapa aku. Orang yang tahu kamu bukan cuma aku seorang saja, tetapi aku masih belum tahu siapakah dia. Dan mengapa mau membunuhku, Ai King? Mengering dan berkata, "Apakah kamu ingin tahu ingin sekali?" Ai King tersenyum sejenak, lalu berkata sambil menghela nafas, "Aku seharusnya tidak boleh memberitahukanmu, tapi kalimatnya belum selesai." Tiba-tiba Chuliux yang memeluknya dan berguling menjauh. Sebuah tangan tiba-tiba terjulur masuk dari luar jendela. Anting-anting yang berada di ambang jendela itu dicentikan ke arah mereka. Sepertinya Chuliux yang terus menatap Ai dan tidak melihat ke tempat lain, namun ia bisa melihat tangan itu. Sebuah tangan yang mulus dan indah, di kuku jari tangan itu tampaknya dipolesi cairan bunga inai air yang mencolok warnanya. Kuku jari tangan yang berwarna merah menyala, anting-anting yang berwarna hijau zamrud. Cahaya matahari pagi menyinari ambang jendela itu. Pada detik jari tangan itu dijentikan, maka pemandangan yang mestinya amat indah itu berubah jadi pemandangan membunuh yang amat mengerikan. Culiuk siang berguling sampai sudut rumah baru berani menoleh. Tangan itu masih berada di ambang jendela. Dan sedang melamai ke arahnya. Tiba-tiba Ai King bergemetaran dan berkata dengan suara tergetar, dia. Itu pasti dia badan Chuliu yang bergerak dengan cepat, sambil melemparkan lampu di angin yang ada di meja itu keluar jendela. Badannya juga ikut melesat keluar jendela. Ternyata di luar pintu tidak ada orang, di luar jendela juga tidak ada orang. Angin sedang berhembus ke daun pohon willow yang baru tumbuh kabut pagi yang tipis melayang-layang di antara daun pohon willow, sebuah lampu dian tergeletak di bawah jendela, ternyata lampu dian yang baru saja dilempar Chuliuk Lalu orangnya ada di mana? Chuliuk Siang mendesah panjang, tahu bahwa pada kali ini ia ketemu lagi dengan lawan yang amat menakutkan. Tepat di saat ini, tiba-tiba dari sudut rumah depan muncul lagi sebuah tangan yang melambai-lambai dengan ringan ke arahnya, masih tetap tangan yang tadi itu, jari-jari tangan yang lentik dan indah, dan ujung jari-jari tangan yang merah menyala. Dengan kecepatan yang tercepat, Chuliuxiang melesat ke sana. Ia pernah meragukan banyak hal, bahkan pernah meragukan Tuhan, tetapi tidak pernah meragukan ilmu meringankan tubuhnya. Bahkan belum pernah ada orang yang meragukan ilmu meringankan tubuh Xiang. Ilmu meringankan tubuh Culiuk si yang tiada tanding di dunia itu sudah tak perlu diragukan lagi, tetapi begitu ia sampai di sana, orang itu sudah tidak ada di belakang rumah. Tidak ada pohon, hanya ada angin yang berhembus dari lereng bukit. Mendadak saja ia merasa bahwa anginnya amat dingin. Bukan aku yang mau dibunuh oleh tangan itu. Tapi Ai King dengan gerakan secepat anak panah yang baru dilepaskan ia kembali lagi, pintu masih terbuka, dengan cepat ia masuk ke dalam. Di meja ada sebuah lampu dian. Ternyata itu adalah lampu dian yang baru saja ia lemparkan keluar jendela. Cuma ada lampu dian, tidak ada orang. Cahaya matahari bersinar sampai ke sudut rumah, tapi Ai King telah lenyap. Angin masuk dari luar pintu, dan terasa kian dingin. Tangan Culiuk yang mulai basah oleh keringat, tapi tiba-tiba dari sudut matanya, ia melihat ada sebuah tangan yang sama. Tangan itu ada di ambang jendela, ujung jari tangan yang lentik, kuku jari tangan yang merah menyala, dengan gerakan secepat anak panah yang baru dilepaskan. Ia melesat ke sana dan mencengkeram tangan itu. Kali ini, ia berhasil, tapi itu sebuah tangan yang amat dingin bahkan rasa dingin itu dengan cepat menjalar dari ujung jari menuju ke jantung Chuliuk Siang. Ia menarik dengan pelan, tangan itu segera saja terpegang olehnya. Tapi hanya ada tangan, tidak ada orang. Itu adalah sebuah tangan yang putus. Yang dibacok putus oleh orang dari pergelangan tangan, dan masih mengeluarkan darah. Tetapi begitu darahnya habis dan kering, tangan itu lambat laun menjadi pucat dan kisut, Persis seperti setangkai bunga, segar tiba-tiba menjadi layu dan kering.